sebagai bidasan yang berulang. Mengapa Tuan Perdewan, sedar ataupun tidak, Kabinet Pembangkang pada hari ini saya kira kesemuanya bersifat suku-suan pemain Perdewan, iaitu suka bersangka buruk. Kerana pada hari ini, mereka asyik menyatakan bahawa penerima-penerima brief ini lebih cenderung untuk menyalurkan bantuan kepada perkara-perkara negatif Tuan Perdewan. Sedar ataupun tidak, walaupun rakyat penerima brief membeli arfak sekalipun Tuan Perdewan, pembelian itu atau saluran wang yang boleh mereka bayar itu disalurkan kepada cukai juga Tuan Perluan. Dan cukai itu telah pun disalurkan kepada kerajaan sekaligus meningkatkan Tuan Perluan ekonomi kerajaan, ekonomi negara Tuan Perdewan. Dan sekalipun mereka bercuti Tuan Perdewan, sedar ataupun tidak, kedai contohnya Tuan Perluan, kedai perjudian itu, kedai toko dan sebagainya Tuan Perluan telah pun membayar cukai kepada kerajaan. Membuktikan apa? Walaupun mereka menyalurkan bantuan menggunakan wang brief sekalipun, kepada kerajaan dan pembangunan ekonomi negara Tuan Yang Dipertediwan. Baiklah, kita lihat akronim A. Rasional Pembawaan Pembangkang Tidak Terbukti Tuan Dipertediwan. Pada hari ini, rasional pembawaan perwakilan pembangkang untuk membuktikan kesan dan keburukan terhadap negara Tuan Dipertediwan. Namun mereka pada ini mengesampingkan masyarakat dan rakyat, kerana pada hari mereka tidak pernah menafikan kelebihan kepada rakyat Tuan Yang Dipertediwan. Pada hari mereka asyik mengatakan tentang keburukan terhadap negara dan sedar ataupun tidak, pada hari mereka sehingga mampu untuk menjatuhkan ekonomi negara. Kerana pada hari BRIM lah kita salurkan dan merangsang ekonomi negara untuk meningkat Tuan Dipertediwan. Kita lihat I Tuan Dipertediwan, ini kata hujah lemah. Hujah pertama bercerita berkenaan ekonomi negara yang merunduk, dan hujah kedua kebergantungan rakyat terhadap kerajaan Tuan Dipertediwan. Sedar ataupun tidak, hal ini tidak relevan untuk mereka buktikan dalam dewan perdebatan. Mengapa? Kerana sedar ataupun tidak kebergantungan rakyat terhadap kerajaan, anda kita berikan subsidi, lagilah kebergantungan rakyat terhadap kerajaan ini semakin meningkat. Kenapa? Rakyat sudah sedia maklum, subsidi diberikan kepada mereka tidak kira kaya atau miskin Tuan Yang Dipertediwan. Kita lihat M yang terakhir, masalah pembuktian Tuan Yang Dipertediwan. Sedar atau tidak, fakta-fakta yang dilampirkan dalam dewan perdebatan tidak wajar untuk kita terima dewan. Kerana contohnya pada hari ini, fakta daripada satu responden Tuan Dr. Mahathir semata-mata ingin membuktikan bahawa matlamat mereka pada hari untuk wajar untuk ditolak dewan Tuan Dipertediwan. Maknanya pada hari